mengajak pemirsa berkunjung ke restoran Kedaton di salah satu hotel berbintang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di restoran ini nih pemirsa, ada menu yang spesial banget. Muffin, cake dari buah naga. Buah naga yang berasalnya dari Meksiko dan Amerika Selatan, sekarang nih banyak dibudidayakan di Borneo. Seperti apa sih rasanya? Saya penasaran nih, mau lihat cara buatnya. Ini dia orang yang meracik muffin buah naga. Buah yang seperti apa yang baik untuk membuat muffin? Chef Judith nggak pelit kalau kasih tahu cara bikin muffin kreasinya. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat muffin buah naga serupa dengan bahan untuk muffin pada umumnya. Yang spesial adalah tambahan buah naga. Oh iya pemirsa, buah naga yang dipilih untuk membuat muffin adalah buah naga ungu karena punya warna khas dan menarik. Selain buah naga, bahan lainnya adalah susu bubuk, terigu, baking powder, telur, gula pasir, dan pengembang spong. Pertama, buah naga diambil dagingnya dan dipotong kecil-kecil. Sebagian lain di blender hingga lembut untuk diambil sarinya. Kemudian susu bubuk, telur, terigu, dan bahan lainnya dicampur dan diaduk dengan mixer selama sebentar kok, cuma 5 menit. Setelah tercampur rata, adonan muffin dimasukkan ke dalam wadah. Tidak perlu lama memanggang muffin di dalam oven. Cukup 10 sampai 15 menit. Yang penting, tahu teknik memanggangnya pemirsa. Dengan suhu 150 sampai 160 derajat, dengan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Iya. Tetapi harus diperhatikan. Jadi bukan berarti 10 sampai 15 menit kita tinggal, tapi kita perhatikan mungkin 10 menit pertama kita harus perhatikan apakah dia sudah matang atau belum. Nah, setelah matang, kue muffin dihias garnish agar nampak cantik dan menggugah selera. Cantik kan pemirsa? Udah nggak tahan nih, harumnya menggoda selera. Ini rotinya adalah sari buah naga. Buah naga. Krimnya ini tetap buah naga. Sari buah naga juga? Iya, semuanya berbahan buah naga. Buah naga sih? Iya. Berarti sekitar mungkin 80% buah naga mungkin gini? 80% buah naga. Hanya faktor pendukung seperti tepung terigu aja. Sekarang waktunya makan. Dan yummy. Apalagi minumnya jus buah naga. Ternyata kuliner di Kalimantan gak kalah sama kuliner yang dari Jakarta. Bukan cuma muffin buah naga loh, ada juga burger dan twist buah naga racikan Chef Judith.